Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua para peserta lomba yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Askar Fatima Sedihyanto dari SD Islam Ta'aruwun Huda Bumi Ayu, Kabupaten Brebes. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang sangat menarik dengan judul Timun Emas. Cerita ini ditulis oleh Arya Satya Indra Negara dan diterbitkan oleh Lingkar Media. Hai teman-teman. Ya. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda tua. Mbok Rondo namanya. Pekerjaannya hanya mencari kayu di hutan. Sudah lama sekali Mbok Rondo ingin mempunyai anak. Tapi dia hanya seorang janda miskin. Tiba-tiba, bunyi bergetar di kelengkang. Wah, oh, 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 oh.
Tuh. Esok harinya, Mbok Rondo pergi ke Bukit Gading. Di sana, dia bertemu dengan seorang pertama. Mbok Rondo diberi empat bungkusan kecil yang berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Sesampainya di rumah, Mbok Rondo berpesan kepada Nenek Cemas. Anakku, mulai saat ini, kamu tidak perlu takut terhadap rasa ini.
Baik, panggilannya siapa saya? Aska. Aska. Ya. Nah, dia Aska. Ya. Alhamdulillah banyak sekali semangat ya. Semangat ya. Suaranya walaupun di Aska ini ukuran badannya tidak sebesar Kak Info, tapi suaranya ya. Kamu timun masnya saya rasa saja. Baiklah, tadi properti yang dilempar itu bentuknya kayak apa tadi? Yang bungkusan kecil. Wah, cokli itu di bawah. Lain kali propertinya kalau memang disiapkan karena penonton itu kan satu gedung ini kan banyak ya, coba nanti latihan apa maksudnya kalau tampil lagi siapkan properti dengan yang lebih kelihatan begitu maksudnya ya. Baik, kemudian untuk suara Sasa ya sudah dimunculkan suaranya kecil, terus ketawanya bagaimana? Ada kemungkinan nggak Sasa? Iya. Cuma rasanya berjalan. Nah nanti juga untuk masukkan saja suara borondonya dengan timun masnya, ya bisa dibedakan begitu. Tapi overall tampilannya bagus, lancar, dapat lagi. Oke, maaf mau tanya tentang sumber bukunya saja. Ini kan covernya gambarnya maling kundang. Di dalamnya timun mas. Apakah bukunya itu terdiri dari banyak cerita atau hanya timun mas saja? Terdiri dari banyak cerita. Oh, terdiri dari banyak cerita. Jadi hanya di kopi ya timun masnya saja yang di sini ya. Jadi sudah hanya menegaskan saja. Saya sih sudah tahu dari tujuannya lebih pura-puranya. Kalau tadi tahu paham berarti baca. Ya terima kasih teman-teman sekali lagi.